Tak terima difitnah, Aliyah Masaid lapor polisi, akun haters bersiap dipidana. Polisi membeberkan sejumlah akun media sosial yang dilaporkan oleh Aliyah Masaid ke Polda Metro Jaya pada 22 Agustus 2024. Diketahui, Aliyah Masaid melaporkan beberapa akun media sosial yang sempat menyebutnya hamil di luar nikah. Dalam konferensi pers pada hari Senin, 26 Agustus 2024 kemarin, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam menyebutkan dua buah akun TikTok dan satu akun YouTube yang dianggap sudah keterlaluan menyinggung soal kehormatan Aliyah Masaid sebagai seorang wanita. Ada namanya ada tiga akun. Akun TikTok yang dilihat oleh pelapor adalah @esmeralda_9999 dan @medialestar. Dan akun YouTube yang dilihat oleh pelapor adalah @infomedia3180, ujar Kombes Pol Ade Ari. Itu isinya dugaan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor saat membuat laporan ke Polda Metro Jaya soal isu hamil di luar nikah, sambungnya. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami sosok di balik akun tersebut. Bahkan, Aliyah Masaid sendiri melaporkan pemilik akun tersebut terkait kasus pencemaran nama baik dengan pidana maksimal 6 tahun penjara. Peristiwa dugaan pidana yang dilaporkan oleh saudari AM adalah tentang peristiwa pencemaran nama baik oleh media elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 27A jangto 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang ITE, itu ancaman pidananya 2 tahun, ujar Ade. Kemudian pasal 3110 KUHP ancaman pidana 9 bulan, kemudian pasal 311 KUHP ancaman pidana 4 tahun, dan pasal 315 KUHP ancaman pidananya 6 tahun. Inilah yang masih dilakukan pendalaman oleh penyidik, ucapnya menambahkan. Sebagai pelapor, nantinya istri dari Thoriq Halilintar itu akan menyambangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait laporannya tersebut. Sayangnya, belum diketahui pasti tanggal berapa adik dari Zahwa Masaid itu akan datang untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian. Aliyah Masaid melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan akun media sosial. Aliyah Masaid melaporkan akun itu karena menyebut dirinya hamil duluan sebelum menikah dengan Thoriq Halilintar. Polisi pun langsung bergerak melakukan penyelidikan. Benar bahwa saat ini tim penyelidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut. Katanya kepada awak media pada Senin 26 Agustus 2024 kemarin. Laporan polisi yang dilayangkan Aliyah Masaid di Polda Metro Jaya dengan nomor laporan polisi nomor LP/4974/8 Romawi/2024/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 22 Agustus 2024 atas nama Aliyah Masaid. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi membenarkan adanya laporan yang dilayangkan Aliyah Masaid. Dia menegaskan saat ini tengah memburu penyebar berita tidak benar tersebut. Saat saudari AM melihat ada dua akun TikTok dan satu akun YouTube menjelaskan bahwa dinyatakan pelapor itu hamil di luar nikah. Padahal menurut pelapor sampai saat ini tidak hamil, kata Ade. Aliyah melaporkan terkait laporan dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A jangto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 315 KUHP. Nah, gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar ya. See you.